udang. Bener kalau di sini banyak warga yang bikin apa namanya? Tape. Iya enggak? Iya. Oh. Jadi ini bisa dikatakan sebagai kampung tape gitulah ya. Iya. Saya kemarin kan pernah ngobrol katanya kalau mau cari perkampungan yang biasa banyak bikin tape itu sekitaran Singkawang yang ke arah Sejangkung. Betul ya? Iya. Jadi sini rata-rata warganya itu pendapatannya dengan cara membuat tape begitu Bang ya. Ada juga mungkin yang lain misalkan kayak apa namanya itu motong lagi pemecah batu. Terus kalau sini misalkan bertani kurang kali ya? Enggak ada ya? Enggak ada kayaknya. Sini orang-orang sini enggak ada yang punya lahan sawah begitu enggak ada. Karena mungkin ada berapa 2 orang lah paling. Iya. Karena termasuknya ini berada di tengah kota soalnya. Iya kan? Di tengah kota Singkawang nih. Jadi bisa dikatakan rata-rata orang kota itu jarang punya lahan pertanian gitu. Jadi di sini kerjanya di samping mecah batu, sebagian besar adalah sebagai apa? Bikin ini tape gitu ya. Sampai berapaan tuh? Kalau misalnya orang bikin bisa sampai ratusan kilo kah? Ada yang 150. Ada. Oh. 150 ubi ya. 150 kilo ubi. Iya. Oh. Tapi jadinya sama atau lebih besar, itu kalau bisa 100? Mungkin bisa lebih berat. Lah. Lebih berat ya kalau udah jadi tape ya? Soalnya kan udah basah. Ya. Oh jadi 150 ubi itu mungkin kalau udah jadi bisa jadi 200-an ribu kali ya? 200-an kilo mungkin lah ya? Oh. Kalau udah bulan puasa biasa mereka itu sampai 200 lebih. 200 lebih juga kalau udah bulan puasa? Iya. Wah. Per orang gitu. Oh iya begitu. Dengan Bang siapa Bang kalau boleh tahu Bang? Bang Ridho. Bang Ridho I. Oh, kalau dulu mungkin nenek moyang kita dari daerah mana, Bang? Dari Bangkalan. Bangkalan. Masih pernah pulang ke sana? Pernah satu pulang? Kami, saya satu kali. Ke daerah Bangkalan sana? Iya. Oh, tapi kita lahir di sini ya? Iya, lahir di sini. Lahir di sini, cuman nenek moyang kita ada di Bangkalan sana. Kalau misalkan sedulur atau apa namanya? Kerabat tuh masih ada sampai masih sekarang. Ada. Ini memang asal-asalnya memang dari sana gitu ya. Kontek-kontekan masih biasa ya. Ya Kak ya, kampung tape kan? Ya. Kakak juga bikin tape? Enggak. Oh enggak. Kakak tahu deh. Ujung sana sih rata-rata semua. Rata-rata semua ya. Sampai ratusan kilo begitu ya. Iya. Mungkin kalau dihitung-hitung satu kampung sini enggak mungkin 1 ton habis. Habis ya? Tapi tiap hari itu? Tiap hari. Tiap hari bisa tontonan itu kalau dikumpul semua iya, gitu. Iya, dikumpul semua. Jadi memang betul kalau bisa dikatakan nih kampung tape. Nah ini pas pagi gini nggak ada ya kalau kita mau lihat orang aktivitas tape itu ada nggak? Sekarang mungkin lagi ngupas, lagi ngerebus gitu. Lagi ngupas, lagi ngerebus. Nanti siang kita mulai masukkan ke dalam tempatnya. Nah, istilahnya apa namanya bungkus. biar nantinya jadi tape itu ya dibungkus itu. Baru nanti kita ngambilnya di waktu kapan tuh, malam atau paginya? Malam. Oh, malam udah jadi kah? Malam udah jadi. Oh, cuman sehari aja bisa jadi? Iya. Itu kan sekarang kupas kan, mau besok gitu. Jam 11 malam udah masak. Oh, besoknya. Besoknya. Oh, besoknya. Iya, kayaknya kalau cuman setengah hari enggak jadi ya, kali ya. Berarti kalau misalkan kita ngupas, besoknya baru kita ambil jadi gitu. Tapi kemarin kan udah bikin yang ngupas kemarin, jadi perputarannya kayak gitu terus. Oh, gitu. Kakak juga dari Bangkalan enggak? Dari Bangkalan juga? Kakak. Oh, pernah ke Bangkalan kakak? Pernah. Daerah mana Bangkalannya? Daerah mana mama ya? Desa apa? Desa apa? Pasar Sepolo. Kampung Lento. Oh, daerah Bangkalan situ ya? Bapak dari Sampang. Oh, bapaknya dari Sampang. Oh. Oke. Makasih banyak ya. Bikin tapi kak? Istrinya yang tadi, istri adik. Oh, hari-hari paling apa? Ya, enggak. Di rumah terus. Kerja apa-apa. Paling suami aja yang kerja ya? Iya. Itu tadi yang saya sebut tapi itu kalau biasanya setelah dijadikan ya, udah jadi gitu. Cara jualnya kemana sampai tontonan gitu ibaratnya? Itu ke pasar langsung ke itu, ke penjajah lagi. Dan itu habis? Ngambil-ngambil gitu kan. Dan itu habis? Kalau umpama orang yang ngambil datang semua, standby di tempat. Berarti mereka bukan dijual langsung sama pembeli bukan? Nanti ada tukang yang bawa gitu ya? Kata orang cangkau apa gitu ya? Oh gitu. Ya kalau ada yang mau beli langsung ada juga gitu. Oh begitu ya. Oh kak, kita kalau warga sini kan banyak kan warga Madura ya.
itu anak-anak yang segede itu tetap pakai bahasa Madura ya? Iya. Pandai bahasa, maksudnya udah biasa pakai bahasa iya, Madura. Ada pandai ngomong Melayu, ada. Iya. Iya, campur di sini. Menantu saya orang Jawa. Oh, begitu. Ada juga yang dapat orang Jawa. Oh, di Pontianak sana. Begitu. Ya, yang ini ya, yang melihara sapi. Oh. Mantap sapinya. Coy. Ini luar biasa nih. Iya. Bisa besar gini ya. Dikasih ini apa nama jamu juga enggak? Iya. Begitu ya. Kalau di Jawa kan biasanya ada umbaran jamu gitu kan? Iya sama, Bang. Kasih jomboran juga. Jomboran nah, istilahnya. Dedak sama macam itu. Ini apa? Semetal atau apa nih? Metal. Metal ya. Metal itu memang apa? Ya. Harganya ampuh kalau di kami, Pak. Ya, kalau di Jawa. Sapinya pun besar gitu. Besar, harganya juga ampuh. Kata orang dagingnya juga lumayan bagus itu, padat. Oh, jadi di sini banyak juga, Bang, yang melihara sapi, Bang? Iya, di belakang. Di belakang gitu. Ini cuma satu aja? Iya, Bang. Oke. Makasih ya, Bang, ya. Nah. Bapak, permisi. Numpang tanya ini kampung apa namanya? Kampung Gudang. Iya. Kampung Gudang yang banyak kan warga Madura di sini ya? Iya. Oh, katanya biasanya suka bikin tape gitu, bener? Iya. Oh, hari-hari pakai apa bikin tape? Tape. Semuanya warga itu, Pak ya? Banyak, Pak. Di sini bikin tape semua. Bisa dikatakan kampung tape begitu ya? Kampung tape. Kampung tape. Iya. Tapi yang muni di sini kebanyakan warga Madura begitu. Iya, Madura semua, Pak. Ini, ini bikin apa, Pak? Pintu. Pintu. Oh, udah rusak. Rusak. Harus ganti. Tempat ini berada di tengah kota Singkawang ya, Pak ya? Oh, tapi yang menghuni sebagian besar warga Madura. Madura. Kalau Bapak sendiri lahir di sini atau dari Madura sana? Dari Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Lahirnya di sana. Iya, ya. Tapi ada juga yang mungkin yang lahir di sini ya? Iya, banyak, sini, banyak. Ya, banyak di sini lah. Oh. Banyak di sini yang muda-muda, yang tua-tua itu banyak meninggal lah. Oh, tapi udah lahir di sini. Iya, kalau dulu Maduranya di mana, Pak? Jawa Timur, Surabaya. Di Surabayanya. Ada nggak yang dari asal pulau Maduranya, ada nggak? Kurang tahu. Oh, berarti di sini rata-rata dari Jawa Timur. Perantau gitu ya? Iya, merantau. Oh, kalau kemarin saya masuk di perkampungan itu ada yang dari Sampang gitu. Oh, ya ada juga, Pak. Di Sampang ada, di Bangkalan ada. Oh, gitu. Berarti bukan dari Surabaya, bukan? Makanya saya nanya dari Pulau Madura gitu loh. Kalau Bapak sendiri dari mana, Pak? Bangkalan. Oh, Bangkalan. Desa apa kalau boleh tahu? Desa apa itu namanya? Kampung Bandang. Kecamatan. Kecamatan Dupok. 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 Bangkalan, Madura. Oh, jadi
mungkin lahirnya di sana, iya. Cuman terus merantau ke sini, sekarang udah besar di sini, iya, gitu ya, iya. Netap di sini. Ini rumah bapak ini. Iya. Oh, gitu ya. Jadi rata-rata semua warga itu bisa dikatakan sebagai penghasil tape gitu ya. Sebagian, iya. Sebagian mecah batu. Gitu. Oh, sebagian mecah batu. Karena saya dapat informasi itu kalau mau coba masuk ke kampung tape itu nggak jauh dari kuburan Cina. Nah, dari kuburan itu yang sebelah sana warga Tionghoa itu, di sebelahnya banyak warga Madura yang sana juga banyak warga Madura. Oh, loh. Begitu. Di Kerata itu. Ada yang ada. Iya. Tapi campur-campur itu. Di sini yang lagi bikin tape nggak ada, Pak? Yang bikin tape. Sekarang. Sekarang masih ke pasar semua loh. Oh, sekarang lagi pasar. Ngantar-ngantar gitu. Oh. Nanti tengah hari baru bikin. Oh, tengah hari baru bikin. Terus ambil apa namanya? Bukanya itu besok pagi. Besok pagi. Oh, begitu tiap hari terus kayak gitu. Iya, jadi tadi pagi mungkin ini agak bau-bau tapi memang saya ngerasanya kayak ada bau-bau tape. Iya. Tercium. Ini, Pak, tempatnya ada. Ada. Nah, sampai berapa, Pak, kalau dalam satu hari itu biasanya satu orang? Kalau gula di Solo itu sampai 500 kilo, Pak. 500 kilo sehari. Kalau saya paling tinggi 100. Paling tinggi 100. Kalau bulan puasa 300 gitu. Wow. Itu kalau apa namanya, ubinya selalu ada, Pak? Singkongnya masih selalu ada? Iya, itu langganan. Oh, ngambil dari mana itu? Dari Bumakong. Bumakong. Dari Pasi sana, Pak. Oh. Orang ngetar. Langganan tetap gitu. Begitu ya? Iya, tetap. Jadi tiap hari? Tiap hari. Kalau nggak gitu susah cari ya, Pak. Susah, karena kita bukan berkebun juga kali ya. Itu nggak ada, beli semua. Ya. Beli semua. Kebun di mana, tanah nggak ada. Itu 300-500 kilo itu bisa habis? Bisa, berapa? Pak. 300 kilo? Iya, bisa habis. Bisa habis sehari? Iya. Wow. Bisa habis, soalnya cangko-cangko, calok-calok itu yang bawa. Kan? Ah, betul. Ada yang pakai keranjang itu mungkin lah ya. Itu ngambilnya juga dari sini. Sini. Tinggal ngantar-ngantar. Calok yang bawanya. Gitu ya. Boleh lihat ada tempatnya, Pak? Coba lihat, Pak. Ya. Pak, ini ada kaos, Pak, untuk Bapak kalau mau, Pak. Bentar. Bapak dari mana, Pak? Dari Pontianak. Bentar dulu, ini L. Coba saya carikan XL. Tapi kayaknya muat juga, Bapak. Oh, adanya sisa L aja, Pak. Nggak apa-apa ya. Kayaknya muat kok. Nah ini, coba, kayaknya muat kayaknya. Oh ya, dengan Pak siapa tadi, Pak? Pak Usman. Lukman. Nggak apa-apa kan saya untuk YouTube ya? Jadi nanti saya buatkan namanya Kampung Tape gitu. Ah, itu bau-baunya wangi tape gitu. Oh, ini. Yeah. Ini yang sisa-sisa kayak gini. Tapi ini udah masak belum? Udah masak nih, Pak. Udah jadi tape. Kalau mau coba boleh nih, Pak. Cuman ini mau belum diantar. Oh, iya. Ini. Jadi lembut ya, Pak, ya? Iya, lembut. Ke YouTube itu, Pak, ya. Itu coba, itu udah jadi itu, Pak, ya? Jadi, Pak. Oh iya, betul. Lembut sekali. Ini jadi nanti larinya ke tempat pasar-pasar, ya, ada juga ke Cangkau begitu, iya, Pak. Saya rasa satu, Pak, ya? Iya. Jadi memang gini, hari-harinya, Pak, ya? Iya, Oke. Makasih, Pak. Udah. Biasa penuh sini, Pak, kalau udah. Gitu ya? Udah keliling daerah yang lain, Pak. Gang lain. Udah, penuh, dah. Yang itu sebelahnya, Pak. Ada. Jadi mungkin kalau saya kemarin masuk di daerah yang di mana namanya, Sungai Ambawang, masuk Kuburaya itu, Kuburaya, sebagian ya. Besar kan sebagai petani getah gitu, Pak, ya. Di sini nggak ada yang kayak. Ada, Pak, sini, Pak. Ini juga kita cari ini, Pak. Ini saya itu yang jualan. Oh gitu. Jual apa? Sosis. Oke. Jadi itu aja mungkin teman-teman, sedikit gambaran suasana perkampungan warga Madura yang ada di tengah-tengah kota Singkawang, Pak, ya. Iya. Di sini sebagian besar warganya sebagai penghasil apa?
tape. Jadi tiap pagi, sore, siang itu kegiatannya bikin tape gitu. Tape, ya. Ya ini saya bertemu dengan sama Pak Lukman. Pak Lukman ini bisa dikatakan sebagai perantau dulunya dari Maduranya daerah Bangkalan sana, Pak ya. Nah, mungkin itu aja sedikit gambarannya suasana perkampungan ini. Mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.